Oke guys, jumpa kembali bersama saya di channel YouTube Nikos Kipayan. Kesempatan ini saya berada di bagian dalam sekolah SMA Santo Petrus Ketapang. Nah, kita sembari menuju sekolah entrepreneurship, sekolah juga mempersiapkan berbagai bidang, salah satunya divisi perikanan. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada beberapa kolam kita, kolam sekolah. Kita mengembangbiakkan atau membibitkan ikan nila. Oke. Teman-teman bisa lihat ini bibit ikan nila yang berada di sekolah SMA Santo Petrus Ketapang. Oke. Teman-teman bisa lihat kita punya beberapa kolam yang kita persiapkan untuk pembibitan ikan nila. Oke. Ini bibit nila jumbo. Teman-teman bisa lihat ini cukup banyak ya guys. Jadi dia berbagai ukuran. Oke. Ini juga teman-teman bisa lihat. Kita punya beberapa kolam. Ini bibit nila yang masih kecil-kecil ya guys. Ya, teman-teman bisa lihat ini yang paling kecil. Bibit ikan nila yang paling kecil. Kolam bibit ikan nila. Oke, teman-teman bisa lihat. Suster kepala sekolah SMA Santo Petrus Ketapang yang mengurus pembibitan ikan nila ini. Ini Bro Tigor, kepala divisi pertanian. Oke. Ini bibit nila yang agak besar ya guys. Oke. Oke, kita juga melayani pembelian bibit bagi teman-teman barangkali mau mencoba beternak ikan nila. Kita juga melayani pembelian bibit ikan nila. Silakan datang ke sekolah SMA Santo Petrus Ketapang jika teman-teman berminat untuk membeli bibit ikan nila. Silakan datang setiap hari jam kerja pastinya. Masalah harga kita bisa kompromikan tergantung ukuran besar kecil bibit ikan nilainya ya guys. Oke.
Terima kasih.